Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan turun ke bawah dari kamar menuju ke lantai lobi. Ya, kita akan dihadapkan dengan lukisan atau ukiran dan lobi. Kita akan turun ke bawah menuju ke kolam renang di mana Abang Syah dan anak-anak yang lainnya sudah pada nunggu. Yip. Assalamualaikum. Apa pagi, Pak? Sekarang kita akan menuju ke kolam renang. Nah, tadi malam alhamdulillah kita bermalam di gedung Seruni Gunung Salak. Insyaallah hotelnya besar, suasananya bagus ya. Ada air mancur di sini. Kemudian ada tempat parkir di atas sana dan kamar kami di atas pas tuh yang jendelanya terbuka. Hotel Seruni, kita akan menuju ke kolam renang paling bawah. Patung Fir'aun juga, Egypt. Oh, ini nuansa Egypt. Cleopatra. Ini penjaganya. Di sini ada Seruni, Gunung Gede, Seruni 3, Gunung Salak. Kita akan lewat sini saja. Teman-teman, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suasana pagi ini sangat cerah ya, walaupun langit berawan. Alhamdulillah cerah sekali. Semalaman hujan turun. Ini Seruni 2. Ini kolam renangnya. Ini ada juga nuansa hewan-hewan, ada gajah, ada lumba-lumba. Ada angsa. Ini kolam renang. Masya Allah. Turun. Turun sana, turun lagi. Oh, pemandangan yang indah. Ada menara Eiffel. Dibangun di sini ada menara Eiffel di belakang pas kuda. Hotel Seruni, Menara Eiffel, tepat di depan Seruni nomor 2. Ya, kita akan turun ke bawah, kita akan menuju ke kolam renang. Mas Gavin, Mas Gavin,
Iya, Odin lagi berenang. Masya Allah. Hati-hati. Abang. Wow, Masya Allah. Oh, mama udah di sini. Udah di sini. Iya, Kak, Bu ya. Iya, ayo. Mas Gavin. Mas Gavin. Dalam enggak di situ? Wisata anak-anak ini wisata yang sangat pas untuk keluarga. Siapa yang ingin mengajak keluarga, anak-anak, tetangga, kerabat, mengajak mereka refreshing di sini sangat luar biasa. Udara bagus, tidak panas, suasana bersahabat. Kalau pas waktu musim dingin, musim hujan dingin sekali. Kalau sekarang alhamdulillah cerah, matahari bersinar terang. Ada kuda laut, ada anjing laut, ada burung. Mas Apin. Mas, lagi di mana masnya? Mas Apin lagi apa? Lagi mandi? Oh, lagi cari abang satu di sebelah sana tuh.